Saat ini sudah di klinik Tawangmel Hospital, dapat antrian nomor 22. Ada kopi gratisan, jadi kita ke situ sebentar. Sudah lumayan dapat kopi gratisan pagi-pagi. Duduk di mana ini? Jadi di sini maksudnya itu tidak perlu COVID test. Ini nomor 22, sekarang nomor 21. Kayaknya pindah juga kelihatan antreannya. Assalamualaikum.
lanjut an updated medical record from Dr. Majid Al-Remaiti. Oke, tadi setelah mengantri disebutkan bahwa akan dihubungin dalam beberapa hari, jadi kita langsung pulang aja yuk. Tapi sebelum pulang kita coba tehnya. Cak cai. Zaka? Berarti. Iya. Cai aswa. Oke, masuk. Nih, coba. Mari jalan. Ini pasang kulit ini. Lumayan banyak tuh, jadi ada texture pahit tapi ada manisnya juga. Tapi yang manisnya itu nggak terlalu berasa. Oke, sekarang kita akan menuju Al-Ainko. Al-Ainko itu letaknya lumayan jauh ya, jalan dikit. Gimana sih, lumayan jauh tapi jalan dikit, jalan banyak lah ya. Nah, ini suasana di luar poliklinik. Jadi ini dari sinar mataharinya ya kelihatan ya panasnya seperti apa. Kawan-kawan nilai sendiri, ini jam 10-an, nanti kalau siang panasnya lebih berasa lagi, lebih menyengat. Buat kita yang orang Indonesia ya jelas ya nggak biasa sama yang panas seperti ini. Subhanallah. Nah, ini di depan adalah tempat biasanya Azam dirawat, di pintu main entrance utama. Nah, pintu utamanya di sana. Tuh di depan tuh ada security duduk di luar pakai baju biru. Nah, di depan situ. Nah, itu pintunya. Tapi kita nggak ke situ. Kita tetap lurus ke sana. Kita mau beli tortilla. Karena Azam beberapa hari mintanya sawarma. Subhanallah. Lidahnya mulai jadi lidah Arab ini si Azam nih. Maunya sawarma aja. Kalau di Indonesia ya sawarma malah namanya kebab. Subhanallah. Tapi kalau di sini sawarma itu bentuknya ya sawarma. Kalau kebab malah sate. Nah, ini taruh dulu di kantong ya. Ini ya
adalah ruang emergensi dewasa untuk umum. Yang kanan ini, yang kanan ini ruang emergensi. Yang depan mau ditabrak. Yang depan adalah emergensi khusus pediatrik atau anak-anak. Jadi di sini adalah lokasi ketika Azam mendadak sakit parah, misalnya demam. Demam atau kulitnya warnanya jadi hijau atau kulitnya jadi bintik-bintik merah ya, seperti itu langsung dibawa ke sini diperiksa. Kalau harus rawat ya rawat, nanti masuk lewat sini nih. Masuk lewat sini, kalau boleh pulang ya boleh pulang. Ini adalah tempat kebun atau taman buat para penjenguk yang menunggu, jadi bisa bersantai di sini. Kadang piknik di sini sama anak-anak yang menjenguknya pada piknik di kebun. Nah ini parkirannya nih di sini. Ini parkirannya. Oke lanjut. Parkiran nggak cuman di situ. Parkiran ada juga di sini juga ada. Nah, jadi ada dua parkiran, yang dekat tadi sama yang ini dekat Al Ain Kop. Nah itu di depan adalah Al Ain Kop. Jadi kalau penunggu, bukan penjenguk ya, penunggu yang ingin makanan lainnya, ya penjenguk boleh juga sih gitu kan, pengen apa merasakan makanan apa istilahnya suntuk gitu kan, makanan rumah sakit gitu aja, pengen nyobain makanan lain. Nah ini di Al Ain Co-op ada tuh, Al Ain Co-op supermarket. Ini parkiran nih, parkiran masuk di Tawam Hospital juga, tapi lebih dekat ke Al Ain Co-op. Itu adalah kurirnya pakai sepeda seperti Bakola. Bakola juga pakai seperti itu, tapi Bakola seringnya pakai motor bukan pakai sepeda. Berhubung dekat itu pakai sepeda. Tuh. Kurirnya tuh nyebrang deh. Oke, ditaruh kantong dulu ya. Kita mau nyebrang kali. Nah, parkiran itu ada juga yang khusus di Al Ain Co-op. Ya, ada dulu. Di sini kayak di Saudi banyak burungnya. Tuh, burung. Nah, ini bagi orang-orang yang di luar Tawam Hospital yang memang kesini khusus belanja juga bisa. Ini Allahu Akbar, parkiran khususnya ini ada. Nah, di sini cukup banyak. Inilah Al Ain Co-op supermarket dekat Tawam Hospital. Dan di sini juga ada jus, kemudian kafeteria. Di luar dugaan ternyata ya, shawarma di Al-Kautsir Cafeteria ini, Al-Kautsir Cafeteria ini masya Allah lezat. Tapi dia tidak ada di aplikasi yang semacam GoFood. Kalau di sini Talabat ya, itu nggak ada di aplikasi. Jadi kalau mau ya harus beli di sini. Oke, masukkan lagi ke kantong ya. Ada juga Maharat Al apa itu?
Al-Bahar restoran. Kita masuk ke dalam. Sajian utama adalah tortilla. Ini chicken Islam mana ya? Ini agak tengahnya deh. Memang tidak jelas. Where can I find tortilla? Your work here? No. Oh, sorry. Aduh, kira orang kerja di sini. Nanya aja deh. Excuse me. Where can I find tortilla skin? Huh? Tortilla skin for shawarma. Beda ternyata ya. Nah, ini dia nih. Satu. 8. Kan cuma tinggal ini. Oke, selesai kita pun. Okay.
Okay, thank you. Okay, selesai sudah. Sekarang mana waktunya? Saatnya kita pulang. Oh, ternyata tadi ya yang naik sepeda bukanlah pegawai Al-Ain Kokok, tapi pegawainya Al-Kautsir. Sekarang kita cari taksi. Subhanallah. Nah, ini udah mulai makin panas ya dari cahayanya ini kelihatan ya. Oke deh, disudahi saja dulu karena apa namanya, kalau naik taksi harus juga matikan video karena harus melihat map, Google Map, untuk memberitahu lokasi kepada driver. Subhanallah. Jadi ya, kita akhiri dulu video kali ini.